mereka ini siap kontribusi. Cuma yang dia tahu ada 5.000, betul memang adanya PD Pasar, dia sudah klaim memang ada retribusi 5.000 ke PD Pasar, tapi dia pertanyakan kenapa ada 30.000 ke LPM. LPM tadi menjawab itu kan untuk pembayaran listrik, pembayaran air, fasilitas-fasilitas yang rusak. Cuma masalahnya pedagang tadi bilang kenapa ada air kita bor sendiri, tidak ada, dan tidak ada aturan yang mengatakan yang kelola tempat itu LPM. Memang ketua LPM tadi tidak mengatakan saya pengelola, tapi saya jual jasa. Tapi kan apa bedanya itu pengelola sama jual jasa? Karena kan ada pembayaran retribusi. Nah, di sini ada katanya indikasi pungli. Tapi saya bilang sama Pak Camat, karena rekomendasi komisi untuk menyelesaikan sama Pak Camat yang selesaikan masalah. Ya kan? Permasalahan tentang siapa nanti jadi pengelola tergantung dari Pak Camat. Ya kan? Nah, harus ada mufakat sama pedagang juga siapa yang kelola. Dan harus ada aturannya di mana hitungan 30.000 tadi. Bayangkan kalau 30.000 satu hari atau enggak 1 juta satu bulan untuk satu pedagang. Kali 22 pedagang kurang lebih 22 juta. Berapa banyak itu bisa pembangunan untuk di satu titik untuk pembangunan daerah kita.